Aso, yang penting buka bareng. Iya. Ayo, aman teman-teman sini. Ya, ini baru persiapan untuk pengambilan nomor ID. Ada panitia-panitia dan peserta. Dari sana ada Mas Fadli, Dayat, ada DPC dan juga Irfan, Pak Said dan Mas Haris. Di sini komunitas. Foto. Ya, di sini juga ada tim NCC. Marshall, kumpul dulu sini yuk. Marshall. Nah, kita samperin dulu. Nih ada Pak Widodo, ada Mas Jepri, ada Mas Diwan, ada Reno, Irfan. Terus di sini ada Dayat dan juga Sauri. Oke. Nah, saat ini untuk persiapan start. Nah, ini apa namanya? Kita ada start semu dulu. Jadi di sini ada pengarahan itu dari Mas Iano. Nah, ini mulai start, tapi ini masih start semu. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Niano, kita start semu dulu sampai di lampu merah pengging. Ya, nanti setelah lampu merah pengging langsung real start. Nah, jadi para rider tidak boleh mendahului RC yang di depan. Ini ada Mas Edi, ada juga itu Mas Fadli dan Bang Martin. Ini teman-teman dari NPC juga ikut berapikan, ada Sauri juga itu. Belum pas ya.
lainnya nih sampingnya lo aja maju lo jalan-jalan mana es banter rame-rame tenang lo. Yo, cocok ini tak tepi ya? Kali ini ECC ini udah race yang kedua kalinya ya. Race yang kedua kalinya, kemarin yang pertama itu sebelum puasa lah. Ini race kali ini race yang seru lah, bisa dibilang race yang seru karena diadakan waktu puasa. Nah, kalau kemarin yang biasanya race itu diadakan pagi hari, nah ini untuk di bulan yang spesial ini, yang di bulan suci Ramadan ini diadakan sore hari. Jadi teman-teman Gueser ini untuk para ridernya juga tidak boleh memakai bidon, tidak boleh membawa bidon. Nah, ini kita menuju trail start di lampu merah kuning. Kita masih start sendiri. Coba kita lihat nanti siapa-siapa aja yang bisa menyodok atau memimpin di peloton kelas main open. Sudah mendekati real start, kita persiapan. Nah, sekarang udah real start. Coba siapa yang akan langsung mencoba breakaway? Sepertinya Mas Edi mencoba breakaway. Disusul di belakangnya ada Mas Fadli dan Mas Martin tuh. Wah, sepertinya Mas Edi pengen langsung meninggalkan peloton. Mas Edi ini dari Happy Monday. Nah, Mas Edi mencoba meninggalkan peloton, tapi di belakangnya masih terus dikejar oleh Mas Fadli. Sepertinya sudah mendekat Mas Fadli dengan Mas Edi. Nah, semakin dekat. Nah, sudah menempel ternyata. Tapi Mas Edi tetap bisa memimpin di peloton. Tuh ada Sauri. Mas Edi masih memimpin peloton. Dibuntuti di belakangnya ada Mas Fadli dan Mas Martin dan juga Sauri. Ada Dayat. Dayat mencoba breakaway, disusul dengan Noval di belakangnya. Dayat mencoba meninggalkan rombongan. Nah, barengan Noval. Ada Sauri, ada Raya di belakangnya. Noval tengok-tengok, masih mengatur strategi. Ini jaraknya 7 kilo. Kalau dari real start tadi, dari lampu merah peking menuju pom. Sauri mencoba ke depan.
Sauri sepertinya mencoba giveaway. Nah, tidak ada yang mengikuti nih saudara-saudara. Ternyata dikejar sama Dayat di belakang. Sauri masih Sauri. Ternyata udah tertangkap sama Dayat. Dan sekarang Dayat nggak ada Reno, Mas Reno. Dayat masih memimpin peloton sekarang. Ganti belakangnya ada Sauri, ada Raya, ada Irfan dari PCT, ada Mas Martin dari NPC, ada Mas Fadli juga. Mas Sauri mencoba mengatur strategi. Tampaknya ini Mas Eri ini bukan kelas main open, tapi melainkan kelas 40 up. Mencoba meninggalkan kanan pol. Meninggalkan peserta yang lain. 40 up. Mas Eri. Wah. Main open masih mencoba di line. Nah, itu Mas Eri. Giveaway. Ya, ini sepertinya rider-rider yang 40 up juga mengejar Mas Eri ini. Mas Eri masih memimpin untuk di kelas 40 up. Dikejar sama Mas Pian ya. Mas Eri masih di depan. Rombongan untuk main open masih jadi satu. Belum ada yang mencoba breakaway lagi. Ini sepertinya Sauri. Sauri sekarang memimpin peloton. Sauri di belakangnya ada Irfan, ada Raya. Sauri sepertinya mau mencoba breakaway. Ya, Farhad dari PPLP mencoba breakaway. Farhad. Tampaknya Sauri tidak mengikuti Farhad. Ya, Farhad mencoba breakaway mengejar Mas Eri. Sauri, ada Raya. Nah, ini ada Gani. Nah, Gani mencoba mengejar Farhad. Sepertinya Mas Eri sudah tertangkap. Nah, Sauri mencoba mengejar Gani dan Farhad. Ini ada Fibra, di belakangnya ada Raya dan Jeffrey. Ya, Farhad sudah tertangkap. Ada Irfan. Ada Sauri sekarang. Nah, Sauri mencoba sama Irfan breakaway. Sama Gani. Nah, ternyata dikejar sama Jeffrey. Jeffrey mencoba breakaway sama Rivial. Nah, tampaknya belum ada yang mengejar. Ini ada Sauri. Sauri mencoba mengejar. Sauri mengejar Rivial dan Jeffrey. Ya, Sauri ini sudah di lampu merah Sariwarna ya. Sauri sekarang mencoba mengejar Jeffrey dan Rivial. Ini ada Noval. Di belakang Noval ada Daya dan Mas Dewan. Dayat, ada Mas Diwan. Jeffrey sama Rivial sudah tertangkap. Sepertinya Jeffrey mencoba breakaway lagi. Jeffrey mencoba breakaway. Di belakang sepertinya Mas Diwan sudah mulai mengejar bersama Noval.
Ya, Diwan mulai mengejar, mendekat Jeffrey. Sepertinya Diwan mencoba breakaway lagi. Di belakang ada Jeffrey membuntuti. Nah, ini Diwan mencoba menahan. Nampak saya sudah lumayan jauh. Akankah Diwan nanti bisa breakaway sampai finish? Ini sudah di pom bensin. Lumayan jauh untuk rombongan yang ada di belakang. Kita lihat apakah Diwan bisa menahan sampai garis finish. Masih kita tunggu. Diwan mencoba melihat di belakang, melihat rombongan yang ada di belakang. Semakin dekat dengan sirkuit. Sudah semakin dekat dengan sirkuit. Tampaknya masih konstan untuk Diwan. Di belakang cukup jauh, belum terlihat. Sudah melewati sirkuit. Untuk garis finish sudah mulai dekat. Ini sudah melewati rumah sakit. Lihat. Tahan Tumono, tahan. Sekarang sudah mulai, sudah sepertinya ada yang mengejar di belakang. Sepertinya nampak ada Raya di belakang. Akankah Raya bisa menyusul untuk merebut posisi pertama dari Diwan? Coba kita tunggu. Sepertinya Diwan sudah mulai habis, kehabisan. Nah, Raya mencoba mengejar, tapi Diwan masih bertahan. Kita lihat Raya akankah bisa mengejar Diwan. Sudah mendekat. Sudah mendekat, tapi di sini sudah mendekati garis finish juga. Akankah Raya bisa mengejar untuk merebut posisi satu? Sepertinya Raya sudah menyerah. Nah, tampaknya Diwan posisi pertama, ada kedua Raya, dan ketiga ada Noval. Keempat ada Jeffrey, kelima ada Sauri, keenam ada Jambul. Ya, itu tadi untuk podium 1 sampai 5. Masih kita tunggu untuk rider-rider selanjutnya. Ini ada sprint massal nih, ada sprint massal. Ada Santo, ada Mas Fadli, ada Mas Edi.
Irfan Khairuddin, ada Royan. Yo 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 yo, kau bisa yo. Ya ini sepertinya kelihatannya untuk nomor 40 up, siapa yang akan jadi podium? Ya, yang pertama ada Mas Gunawan Bakso, ada Kohindro yang kedua, ketiga ada Mas Tri, keempat ada Mas Eri. Nah itu tadi untuk juara men 40 up. Ini ada Mas Aris. Ayo. Yo Bini. Ternyata lebih, Pak. 100-an nih. Wah, jos banget ini. Nanti. Peringkat 4, Jepri. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Mas Jepri, silakan Mas Jepri. Pemiki. Taruh bang, Pak. Nih, bentar lagi mau bentang Jawa nih. Wah, iya. Berapa kilo nih, Bos? Bentang Jawa berapa kilo besok? Seminggu? 4 hari bentang Jawa. Semoga selamat ya, Mas Jepri ya. Peringkat 3. Anaknya Menteri Kesehatan nih, Noval. Nah, emang tuh nih anak Menteri Kesehatan harus gimana harus. Ya. Peringkat 2, Raya. Nah, ini bapaknya juga juara ya. Bapaknya mana? Hah? Bapaknya mana ya? Bapaknya ya tadi. Wah, nah. Peringkat 1, Mas Diwan. Ya, tepuk tangan dulu Mas Diwan. Siap. Oke, amplopnya jangan ketukar. Oke, penjual medali. Nanti yang juara 1 sampai 5 kita kumpul foto bareng, baru nanti foto rame-rame ya. Oke. Strike dulu, strike dulu. Yang juara 1 langsung pakai jersey ya. Sponsor mana sponsor? Untuk juara 1 di kelas open dapat hadiah tambahan. SNP langsung dipakai loh, Mas. Buat foto, Mas. Langsung dipakai. Bosnya SNP mana nih? Maju dulu bosnya SNP sini dulu. Nah, sini bosnya SNP nih. Mas Dayat juga nanti foto ya.
langsung dipakai. Iya dong, langsung foto dipakai. Mas jadi itu iya apa mas? Serah terima. Ngeri kan? Khusus kelas open. Cile itu. Ada jersey-nya. Semoga nanti di under 40 dan 40 up kita siapin juga pak ya. Khusus kelas juara satu ya pak. Khusus juara satu nih kak. Kata Pak Hari, juara khusus juara satu nanti ada dari SCC. Seri ya, sih. Ini lah para pemenang. Ya. Mas Dewa dipakai dulu Mas Dewa. Full speed race yang ya. Kedua. Mas Dayat ini Mas Dayat yang seri satu yang juara satunya pertama. Di sampingnya Mas Dewa Mas Dayat dipakai gitu. Terus yang kedua ada Raya, yang ketiga ada Noval, cukup yang keempat dong. Ada Jeffrey, cukup yang kelima ada Sofian Sauri. Dan ya, ini okay. Kemarin yang race pertama untuk Mas Dayan podium pertama, jadi ikut di podium. Ya. Sekian video race kali ini. Terima kasih banyak sudah